Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan di pasar Kota Getingan. Ini suasana masih pandemik, tapi orangnya lumayan banyak setelah sekian lama Loma ini ditutup karena lockdown dan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Loma, penyebaran virus corona. I wanna walk with you. Gimana pendapat Anda tentang apa pasar Flohma ini? Apa sebenarnya yang orang buat di sini dan bagaimana kualitas barang-barangnya, harganya dibandingkan dengan yang baru? Nah, kalau menurut saya pribadi, ini Flohma yang terbesar untuk daerah Gotingen dan sekitarnya. Mm-hmm. Dia adanya sebulan sekali, mm-hmm. dan dalam masa pandemi seperti ini, cuma Flohmart ini yang kemungkinan tetap diselenggarakan karena mempunyai lapangan parkir yang cukup luas dan di udara dan di tidak di dalam ruangan tertutup. Ini Bro Devoji dapat apa nih? Nah, kalau saya tas nih. Hah, ini tas nih beli di sini? Iya. Oh, kenapa nih, Ji? Berapa, Ji? Ini 2 euro aja. Hah? Ini? Serius? Dari harga berapa? Harganya dia buka harganya di 3 euro. Gak bisa minta 1 euro. Enggak, karena ini benar-benar baru, memang bagus ini, Ji, kulit nih. Jadi kualitas barang kalau di Flohmart ini rata-rata masih sangat bagus. Dan orang biasanya orang Jerman itu kan efisien ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia barang dia ada di rumah walaupun itu mahal tapi enggak pergunakan, dia jual. Yang penting jadi duit. Betul. Gitu. Jadi untuk kita ini lumayan apa? Bagus. Ayo kita explore lagi. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care what we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go, we go. In this crazy world of choices, I've only got
Assalamualaikum. Luar biasa ini. Buka pasar. Masya Allah. Kalau tahu kamu cuci barang. Hey Dela. Gimana bang? Coming to get you, yeah. We have a connection, that's right.